Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu sabung dumadi. Berjumpa lagi dengan channel saya, channel Bonsa Pemula, Badi Bumi Kedu. Bagaimana kabar teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apa-apa. Maaf lipat ya. Jadi ini untuk apa kegiatan hari ini, saya mau merapikan ini bahan bonsai Loki anti lokal yang dulu sudah pernah saya upload videonya, yang waktu penggantian pot ini putih pot plastik. Ini kondisi terkini seperti ini mau saya rapikan. Oke, putih terus, jangan di skip. Dan mari kita laksanakan. Untuk info sedulur semua yang baru bergabung, untuk Loki anti sendiri ada berapa? Ada banyak macam ya. Kalau ini yang lokal ya. Yang lokal cirinya seperti ini, ada buahnya. Seperti ini. Ini buahnya ini. Buahnya seperti ini. Dan ada yang anti bunga kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi barangkali saya salah menyebutkan. Terus Loki anti mikro, hasil tunggalan. Jadi saya dapat di alam ini, istilahnya apa ya, di pak rumah lah ya, di pak rumah orang saya minta. Perantingannya sendiri memang cenderung agak kaku. Jadi kalau istilahnya mau pengawatan harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati langsung ada bunyi krak gitu ya. Thank you.
Oke, mungkin seperti ini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan ini perapian bahan bonsai Hopiati. Dan update terus perkembangannya nanti. Semoga ini semoga indah nantinya. Ini tambah buka ini agak colok ya. Biarkan dulu dilihat perkembangannya bagaimana nantinya lah, biar nantinya saja. Oke, untuk informasi memang bahan bonsai Hopiati gampang hidup ya, gampang hidup dan bisa stek batang. Memang perkembangannya lumayan lama, perantingannya memang aku kembangan perantingan untuk gede ya, ya sedengan deh, menurut saya juga sedengan, enggak begitu lama. Oke, seperti itu dulu informasinya dan saya ucapkan banyak terima kasih yang baru bergabung. Semoga barangkali berminat ya, semoga di like, subscribe dan di komen. Dan yang sudah bergabung, sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kita saling berkarya, saling tular ilmu, seperti itu, biar bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.